Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hendrik. Kali ini saya ingin memberikan informasi yang bagus nih bagi teman-teman yang sedang mencari rumah tinggal dua lantai di daerah Gading Serpong. Nah, ini lingkungannya, jalannya juga besar. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari rumah dengan angsuran yang tidak terlalu besar, tapi dapat rumah dua lantai. Ini dia rumahnya teman-teman. Rumahnya bagus ya, sudah dua lantai, hanya dengan DP 2 jutaan dan cicilan 5 jutaan per bulan, teman-teman sudah bisa memiliki rumah ini. Rumahnya sudah dilengkapi dengan smart door lock, sudah dilengkapi dengan AC di tiap kamar tidur dan electric water heater. Jadi teman-teman bisa cicil rumah ini tapi masih bisa nongkrong-nongkrong, masih bisa jalan-jalan gitu teman-teman. Rumahnya lengkap, compact seperti ini. Di lantai dasar ada ruang makan, ada pantry, ada service area, ada ruang keluarga. Ruang keluarganya menghadap ke bagian depan dengan ada jendela besar di sampingnya sehingga rumahnya menjadi terang dan cahaya matahari bisa masuk dengan baik. Rumah ini cocok bagi teman-teman yang masih single atau keluarga baru. Nah, ini oke banget teman-teman. Jadi hanya dengan 2 jutaan loh teman-teman dan cicilan 5 jutaan per bulan, teman-teman sudah bisa memiliki rumah ini. Jadi bagi teman-teman yang masih menyewa rumah atau menyewa apartemen, boleh nih mempertimbangkan rumah ini karena harga cicilannya, harga DP-nya itu kurang lebih malah lebih murah dari sewa rumah ya teman-teman. Rumahnya sangat terbatas dan promo ini sampai dengan 31 Mei 2023. Jadi jika teman-teman mendapatkan video ini setelah bulan Mei, nanti teman-teman bisa hubungi saya, Hendrik, di 0813-1007-3202 untuk update promonya ya teman-teman. Dan semoga unitnya juga masih ada. Rumah ini hanya berjarak 8 menit dari Mall Summarecon Serpong atau 10 menit dari pintu tol Jakarta Merak. Ini di lantai 2-nya, lantai 2 ada 3 ruangan, itu 1 kamar utama, 1 kamar anak, dan 1 kamar mandi. Kamar mandi ini memiliki pintu connecting door, jadi dapat diakses dari kamar tidur anak atau dari kamar tidur utama, sehingga kamar tidur utama seperti memiliki kamar mandi dalam. Kamar tidur utama menghadap ke bagian depan dan ukurannya juga cukup besar teman-teman. Seperti kita lihat di sini bisa muat untuk ranjang ukuran besar ya, serta lemari pakaian. Kamar utama juga sudah dilengkapi dengan jendela besar sehingga cahaya matahari itu bisa masuk dengan sangat baik ke dalam kamar dan sirkulasi udara pun bisa sangat baik juga untuk masuk ke dalam kamar. Nah, ini lemari pakaiannya itu ada 5 pintu teman-teman. Ini adalah kamar anaknya. Atau kalau teman-teman yang masih single bisa menjadikan ini sebagai ruang kerja ya.
dia sudah dilengkapi juga dengan jendela sehingga sirkulasi udara dan cahaya sangat baik. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman wajib nih lihat rumah ini sebelum kehabisan karena angsurannya ringan sekali. Tapi teman-teman sudah bisa memiliki rumah. Ingat ya teman-teman, ini landed house, bukan apartemen. Oke, terima kasih teman-teman.